Video yang diunggah akun Instagram @viralkak Kamis 20 Januari 2022 membuat warganet merinding. Bagaimana tidak, dalam video tersebut memperlihatkan motor dan mobil bekas kecelakaan dijadikan pajangan atau tugu di pinggir jalan. Bukan tanpa alasan hal ini sebagai pengingat pengendara yang melintas untuk berhati-hati dalam berkendara. Kondisi mobil berwarna kuning itu sudah penyok bagian depan karena menabrak motor klasik hitam. Bahkan diberi pula pengingat dengan tulisan yang tersemat pada bagian bawah tugu mobil dan motor, "Jangan ikuti jejak saya." Video yang bersumber dari akun Instagram @gaza_nih_bows tak dituliskan di mana lokasi jalanan tersebut. Semoga kita selalu selamat sampai tujuan, tutur salah seorang warganet. Tak ada pula yang mengaku merinding melihat tugu tersebut.